contoh kayak BS kan, terus jamur, dan itu dia lebih kuat. Berarti lebih apa ya, lebih kebal. Betul, gitu ya kan, lebih defensif, lebih bagus. Selamat siang. Kita mau kemana nih pasukan? Mau pergi. Mau pergi. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Yeah. Nah, jadi hari ini kita lagi di jalan mau kemana ya? Kota. Mau kemana? Ke Cimory. Ke Cimory. Oke, ikutin terus Abang Gavin dan Dede Yaya. Ikutin terus. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, kita sudah sampai. Tadi kan pada bingung kan kita mau kemana. Jadi hari ini kita mau ke tempat orang yang melihara sewalayar. Nah, pada tahu nggak sih sewalayar itu apa? Kemarin kita udah bahas apa ya? Pit ya. Nah, pit, iguana, panda. Sekarang kita mau lihat-lihat nih koleksi omnya melihara sewalayar. Nah, ini dia nih guys, yang punya sewalayar. Nah, aku takut. Nah, kenalin dulu nih namanya siapa bang? Namanya Rafif. Ah, Rafif. Jadi bang Rafif ini dia melihara sewalayar. Mirip nggak sih sama iguana? Mirip nggak bang? Mirip sih. Mirip ya. Cuman, tapi bedanya apa tuh? Bedanya itu kalau iguana kan jadi bilang Godzilla ya. Oh. Nah, kalau ini lebih mirip bilang Godzilla. Kenapa tuh? Kenapa dibilang Godzilla? Satu, karena mukanya itu loh kayak muka buaya. Terus kedua, okay, dia punya spek seperti kayak iguana dan bukan kulit tapi dia sisik. Ini sisik. Kayak salva ya? Enggak juga. Beda. Dia kayak apa sih kalau bilang kayak kulit salak kali sih. Kasar-kasar gitu. Iya. Ini udah umur berapa nih, Bang? Ini kita. Ya, dia pipis, guys. Emang nah, kayak gitu kalau iya, di pundak atau di luar. Ini karena baru keluar kandang kan. Oh, kalau keluar kandang dia selalu kayak gitu. Oke. Ini udah berapa tahun umurnya? Kalau kita hitung dari alam itu ini kisaran 6 sampai 7. Oh, sampai 7 tahun. Udah tua juga ya? Tua. Nah, ini juga sama nih. Ini kisaran 7 sampai 8. Ini bedanya apa? Kok kayaknya dari warna beda ya? Nah, ini beda daerah juga dan beda lokaliti juga nih. Kalau sewalayar itu ada lokalitinya. Betul. Lokalitinya apa nih bedanya? Nah, kalau yang ungu ini sama kayak iguana ini. Ada oh iya ini ungu ya. Ungu. Oh iya benar. Keren juga sama dia. Oke, ini dari mana nih? Kalau yang ungu ini dari kepulauan Ambon. Ambon. Nah, dibilangnya Coa Ambonensis. Okay. Nah, dia punya coraknya itu kayak army terus sama punya keungu-unguan. Iya, yeah, kalau dia direfleksiin cahaya ungu loh. Betul. Kelihatan enggak sih di kamera? Kelihatan ya? Oh, keren juga dia. Galak kan ini dia? Enggak. Oke, yang satu lagi warnanya hitam putih total. Nah, ini sebenarnya kuning gading sih. Lebih tepatnya. Tapi kalau dari jauh agak putih ya? Iya. Kuning gading gitu. Ini dari? Ini dari Sopeng. Mana itu daerah mana? Makassar, Sulawesi. Kalau di Soa ini lokalitinya cuma dua itu, apa ada lagi? Ada lagi sih sebenarnya, ada Microlophus terus sama Weberi Halmahera. Yang dari Ternate. Tapi abangnya cuma punya dua ini. Iya. Ada keinginan nambah nggak? Ada pastinya. Atau beralih ke yang lain gitu, ke hewan lain gitu selain koala. Mungkin nanti kedepannya ada ya. Ada ya. Ada mungkin. Udah berapa lama melihara soa? Kalau melihara soa ini kita jalan 3 tahun. Oh, udah lama ya. Dari kecil meliharanya atau gimana? Kita dapet sih dari alam ya, karena udah kecilan dikit paling perbedaannya. Dari yang kita awal kita piara sama yang sekarang saya nggak terlalu jauh, nggak terlalu beda jauh ya. Paling hanya ya paling besar 10 cm 15 lah, 15. Okay. Untuk
cara meliharanya nih susah nggak sih, sama nggak sih kayak iguana gitu? Hampir mirip. Untuk makanannya? Kalau makanan ini lebih omnivora. Omnivora apa aja? Iya betul. Berarti dia makan sayur buah-buahan juga? Makan. Daging-daging juga makan. Insek-insek itu juga ya, makan. Oh berarti memang semuanya dia makan ya. Kalau untuk breeding itu bisa dikawinin umur berapa nih? Kalau di kisaran lihat dari postur badan kisaran umur 5 sampai 6 tahun sebenarnya udah mulai. Karena kan itu udah masuk juvenil awal. Oh, juvenilnya jauh juga ya 5 6 tahun. Jauh. Kalau iguana kan kayaknya 3 tahun kemarin ya. Iya, 3 tahun udah bisa dikawin ya. Kayaknya lumayan lama. Lumayan lama. Kalau usia matangnya buat breed ya sekitar 7 sampai 8. Tapi ini udah pernah nyoba nge-breed? Kita pernah, tapi belum di sini. Belum di sini maksudnya? Iya, kita pernah nyoba itu di rumah salah satu rumah teman kami juga, anggota Salajuga. Pengobis juga. Nah, itu ada di daerah Serpong. Dan itu sudah berhasil. Udah berhasil. Nah, terus kemarin itu 4 ekor. Tahun ini berarti itu. Tahun ini betul. 4 ekor dari berapa telur itu? Dari 4. 4 dari 4 semua berarti berhasil. Dia paling banyak berapa telur sih? Kalau keluar gitu, kalau ratusan tuh ya bisa ya. Iya, betul. Kalau soal itu paling banyak kalau enggak salah 40. Dikit ya? Dikit ya. Kira bisa sampai iguana gitu ratusan itu loh. Enggak. Dia cuma dikit. Terus untuk kalau misalnya nih keluar kan telurnya itu masa inkubasi ya, apa inkubator di dalam inkubator? Masa inkubator itu hampir sama, kisar sama apa, 3 bulan ya kalau nggak salah ya? Kemarin iguana 2 bulan, 2-3 bulan ya? Hampir sama. Sama? Hampir sama ke iguana. Cuman dia hanya di suhu sih, kalau iguana kan kelembapan ini bisa kita atur ya? Kalau di soal itu agak sedikit susah. Jadi nggak boleh terlalu kelembapan, nggak boleh terlalu kering juga. Dia harus benar-benar humidity itu harus benar-benar terjaga banget. Berarti harus dicekin terus dong tiap hari ya? Betul. Nah, terus kalau misalnya nih ada yang mau adopt gitu ya. Soa ini sebenarnya friendly enggak sama yang pemula gitu ibaratnya? Kalau yang formula ada yang friendly. Nah, salah satunya ini yang di kepala ini. Oh, ini. Nah, ini jenis Celebensis itu salah satu friendly sih buat pemain pemula ya, karena satu dia gampang ginek dan kedua emang lebih banyak ininya di habitatnya. Berarti tiap locality itu punya ciri khas. Apa ya? Ciri khas masing-masing. Dan kebanyakan yang memang buat pemula itu si ini Celebensis. Celebensis. Ini ada satu lagi sebenarnya jenis Microlophus, tapi karena kita nggak ada kan susah kan ceritanya. Nah ceritanya itu malah urutan kalau untuk trendingnya di urutan trendy. Pertama dia paling pertama, urutan pertama kedua ini ketiga itu hal merah paling beringas ini. Beringas ini. Ini dua-duanya alam juga? Ini alam juga dua-duanya betul. Ada yang dari kecil nggak? Kita ada. Ada, itu dari mana? Itu kita telurnya itu dari alam. Dan kita tetesin nyoba inkubator sendiri dan berhasil, sekarang berhasil. Dari lokal teman? Itu dari Ternate. Berarti sama kayak ini ya? Ini Ambon. Salah Ambon. Ternate, iya. Boleh ya? Enggak, Bang? Boleh. Ini taruh dulu kali ya, daripada nanti gerabak gerubuk. Oke, tunggu dulu ya, kita mau naruh ini dulu, nanti kita lihat sama yang ternate tadi, oke? Oh, ini ya, yang tadi dari ternate ya? Ini salah satu ini yang dari tadi tetesan telur itu? Betul, dari tetesan telur dari alam yang kita berhasil inkub di apa di farm kita sendiri. Itu ada berapa tuh kemarin alamnya? Itu dapat. Kita dapat telur itu sekitar 200 ya. 200 butir. Banyak juga ya. Ya. Terus jadi semua. Dan alhamdulillahnya jadi semua. Dan ini hanya tersisa satu karena banyak penggemar yang demen di jenis ini. Apa bedanya sama yang tadi udah dikeluarin tuh? Nah, yang bedanya itu orang itu masih terkadang keliru juga sama jenis Amboinensis. Dibilang ini sebenarnya Ulberry. Tapi tetap ada yang ngomong itu Amboin, sebenarnya beda jauh.
Tapi kalau dari sekilas sama. Iya sama. Bedanya apa karena ininya ijo-ijo apa gimana? Nah, perbedaannya gini. Kalau misalkan Ambuensis ini arm-nya itu lebih pattern arm-nya ini hitamnya lebih jelas. Lebih kelihatan. Betul, loreng-lorengnya lebih jelas. Dan dia punya spek juga, ininya juga enggak terlalu biru. Kalau yang Ambon tadi kelihatan banget ya. Itu, kalau yang Ambon itu kan arminya lebih tegas dan dia punya basical itu lebih ke orange dan ungu. Oh, kalau ini kuning ijo ya. Kuning ijo betul. Buat bedain nih jantan betinanya susah nggak sih bang? Itu sedikit gampang nggak dibilang gampang kalau bagi pemain lama gampang. Tergantung jam terbang. Jam terbang betul. Ya. Kalau yang kayak kita nih orang awam bedainnya dari mana sih? Nah ini kan karena betulan dari baby nih ya. Ini kan kelihatan nih. Satu kita juga ada dari proporsi layar. Oke. Okay. Layar itu akan kelihatan kalau jantan itu udah mulai mengembang ke atas. Muncul betul gitu ya. Dan terus di tengah tulangan itu ada kayak urat gede besar itu di sini. Nah itu udah pasti jantan. Dan kalau betina itu nggak akan kelihatan urat besar ini. Coba mana ini? Iya betul. Kan jadi terasa kayak ada tiga sisi tulang. Oh iya, satu dua tiga benar-benar. Nah yang tulang tengah ini kalau di betina itu nggak ada. Sebenarnya ini bukan tulang tapi urat. Aliran darah yang terhubung buat ke ekor. Terus betina nggak ada ininya nih? Nggak ada muncul-muncul begini nggak? Ah, layar itu sebenarnya ada betina. Ada yang punya layarnya besar, ada yang layarnya kecil. Tapi lebih dominan layar kecil. Lebih dominan layarnya kecil. Terus kalau iguana kan dia butuh matahari ya, butuh rendam juga, terus butuh dilampuin. Kalau soal layar ini sama nggak sih treatmentnya kayak iguana? Kalau buat penghobis normalnya sih salah satu hewan yang apa ya bilangnya cukup badung. Kenapa tuh badungnya? Dia itu apa sih sama sekali kuat terhadap penyakit. Penyakit-penyakit kayak iguana, contoh kayak BS kan, terus jamur, dan itu dia lebih kuat. Berarti lebih apa ya, lebih kebal. Betul, gitu. Betul, ya kan, lebih daya tentunya lebih bagus dia. Kalau jemur-jemur gitu butuh nggak dia? Tetap butuh. Tetep namanya butuh. Hewan berdarah dingin, reptil tetap butuh. Jemur sama di apa di lampuin. Lampuin. Gitu ya. Buat rendam juga sama. Kalau rendam itu ada dua sih. Okay. Treatment. Kalau orang yang baru penghabis awal biasanya itu ditaruh kasih minum. Dikasih di tempat kandangnya. Kandangnya. Tapi kalau yang udah lama. Kalau yang udah pemain lama itu biasanya yang udah sering itu tanpa air, jadi boknya kering. Dan kita rutin tuh per 3 sampai paling lama seminggu lah. Jadi kita baru rendem, kasih makan. Berarti dia nggak makan tiap hari? Nggak makan tiap hari. 3-4 hari itu baru. 3-4 hari itu baru. Sekali makan banyak kan dia? Kalau dibuang itu satu potong paya. Satu potong seberapa besar? Berarti semana ya, sejengkal lah ya, sejengkalan lah. Yang paya California kecil. Iya betul ya. Betul. Okay. Kalau yang size ini, baby gini lebih banyak makan ke serangga. Serangga sama buah juga mau, tapi nggak terlalu ini gak banget. Terlalu porsinya gede betul, kayak si betul. Apa yang tadi? Besar. Untuk kandang. Itu siswa ini kandangnya kayak gimana? Nah, Bang Rafid, kenapanya gimana nih? Kalau untuk kandang kita simple sih ya. Karena saya nggak butuh teras sih. Sebenarnya kalau teras kan makan tempat, banyak tempat. Nah, kita main model apa box container aja sih. Itu aman? Itu jauh lebih aman daripada karena, teras. Karena kenapa? Satu, dia itu kan hewan di alam. Kalau misalkan ditaruh di teras, itu dia akan stres. Tingkat stres betul gitu, yang ya? Tadinya di alam itu cuman ngeliatnya ngumpet, liatin pohon-pohonan doang lah, tiba-tiba taruh di teras kasih lampu orang mau lewat. Nah. jadi ini sendiri dia ya. Betul. Ya berarti lebih ke kontainer-kontainer nah, seperti ini. Inilah di, kayak kontainer-kontainer gede-gede gini. Nah, ini tapi kan sesuaikan ukuran dan
ininya apa? Size-nya si dari soa itu. Berarti bolongannya enggak mesti kayak iguana statnya gede-gede gitu ya. Biar dia enggak terlalu sering ngelihat orang. Betul. Benar ya. Oke, kalau buat kontes nih. Yang biasanya suka menang di kontes yang mana? Nah, itu kita balik lagi kalau poin kontes sebenarnya semuanya sama aja bisa menang. Tapi ada penilaian poin besar dan poin utamanya itu biasa dari anatomi. Betul, anatomi sama lah sama iguana ya. Kalau buat kontes itu kan anatomi utama. Nah, kita lihat misalkan anatomi itu dilihat dari speknya itu harus ngisi di setiap bagian yang harus isinya. Betul, nggak boleh ada yang telat. Terus dan kedua, tidak boleh ada cacat di bagian apa anggota tubuh lainnya. Dan lebih banyak pemain yang belum tahu nih, belum bisa. Nah, di ekor. Ekor. Ini sering rentan putus karena yaitu tingkat stresnya soal itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Terus kalau misalnya putus, dia bisa numbuh lagi nggak sih? Kalau iguana kan numbuh, tapi ya udah nggak hidup gitu ya. Nggak hidup ya. Nah, kalau di soal itu sebenarnya bisa ke normal, tapi bentuk ekornya itu nggak sepipi awal. Nggak kayak semula seperti ya. Seperti ini. Nggak tapi semula itu seperti. Mengurangi penilaian nggak? Kalau untuk saat ini sih belum sih ya, belum. Karena juri-juri di Indonesia ini belum sampai detail di sedalam itu untuk soal layar. Nah kalau saya kenapa saya bisa ngomong belum, karena di saya itu baru ngalamin juga, itu ngalamin sendiri, ekornya itu numbuh lagi balik seperti hampir sama seperti semula, ya. Betul, hanya ngisi, ekornya ada ngisi, nggak pipih. Ada lebih gitu, betul. Nah, itu tuh teman-teman, cara pelihara soa layar, terus makannya, apa? Kandangnya, terus kesehariannya bisa dinilai masing-masing menurut kalian gampang nggak buat dipelihara gitu ya bang ya? Gimana bang setelah melihara soa layar ini ada kesan dan pesan? Kesan dan pesan itu satu harus bangga dengan hewan hasil bumi ya? Sendiri betul. Jadi emang ini asli Indonesia ya? Betul. Bukan apa kalau iguana kan bentuk kayak gini kan kayak impor ya. Tapi benar ini lokal. Okay. Cintai produk lokal. Oke, okay. Cintai produk lokal Indonesia. Okay, teman-teman, sekian kita gerbek rumah Bang Rafif di sini. Sebelumnya terima kasih ya Bang Rafif udah dibolehin main, udah boleh nanya-nanya tentang soal layar ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.